Sebelum tahun 1963, Malaysia tak bermaksud semenanjung tanah Melayu, Sabah dan Sarawak tau. Asalnya, Malaysia ni adalah nama bagi kawasan Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, Maluku dengan Filipina. Semenanjung tanah Melayu pula, kadang-kadang diorang masukkan dalam peta Malaysia, kadang-kadang tak masuk. Sebab Yo, Momen kembali lagi bersama saya, Rian Dai. Kawan, gimana kabarnya? Sehat, mudah-mudahan sehat selalu dan yang punya utang semoga segera lunas utangnya, yang belum punya jodoh semoga segera dapat jodoh kawan, amin. Kawan, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang selalu setia menonton video-video saya ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, dimurahkan rezekinya, diperlancar segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat, amin. Dan saya juga berharap mudah-mudahan kalian tidak bosan menonton video-video saya ini. Oke kawan, jadi video kali ini kita akan membahas sebuah sejarah, yaitu sejarah antara Indonesia dan Malaysia. Jadi di video kali ini yang berjudul asal usul nama Malaysia dan Indonesia. Di video ini memaparkan fakta asal usul nama Indonesia dan Malaysia. Nah, buat kalian yang paham sejarah, yang pahamnya, yang buat kalian yang ahli sejarah, silahkan kalian komentar ya, nanti di kolom komentar ya. Jadi ini apakah sejarah ini benar, apakah tidak, apakah tepat, apakah benar, apakah tidak, pokoknya silahkan kalian simak saja video ini, lalu kalian kasih penjelasan, pemahaman menurut kalian di kolom komentar. Oke kawan, kita bakalan simak videonya. Alangkah baliknya, sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya. Dan juga ikuti sosial media saya, ada Facebook, IG, dan TikTok. Oke, bisa mengingatkan lagi kepada kalian, buat kalian yang mau berkomentar, alangkah baiknya tonton dulu video ini sampai full, biar kalian tidak gagal paham. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Kau tahu tak, sebelum tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak bergabung, Malaysia asalnya dah dibentuk lagi besar daripada itu. Dari semenanjung tanah Melayu sampai ke New Guinea, dari Madagaskar sampai ke Filipina dan seluruh pulau-pulau Polinesia. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video ni. Korang tahu tak, sebenarnya nama Malaysia ni dah wujud sebelum tertubuhnya negara Malaysia kita ni pada tahun 1963. Ada banyak peta sebelum tahun 1963 yang dah tulis nama Malaysia dekat kawasan Nusantara ni. Selain tu, duit shilling zaman penjajahan Jepun pada tahun 1942 pun dah letakkan nama Malaysia. Jadi, dari mana datangnya nama Malaysia ni sampai dah jadi nama sebuah negara? Untuk pengetahuan korang, sebelum tahun 1963, Malaysia tak bermaksud semenanjung tanah Melayu, Sabah dan Sarawak tau. Asalnya, Malaysia ni adalah nama bagi kawasan Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, Maluku dengan Filipina. Semenanjung tanah Melayu pula, kadang-kadang diorang masukkan dalam peta Malaysia, kadang-kadang tak masuk. Sebab zaman tu, Malaysia ni bermaksud Kepulauan Melayu. Sedangkan semenanjung tanah Melayu ni bukan dalam kategori pulau. Nama Malaysia ni sebenarnya dicipta oleh seorang pelayar Perancis yang bernama Jules Dumont d'Urville pada tahun 1831. Dia gabungkan perkataan Melis yang bermaksud Melayu dan Nizi yang bermaksud pulau. Tapi bila sebut Melanizi, bunyi dia macam tak berapa kena tau. Jadi dia buang Nis tu, jadilah Melanizi. Lepas tu pada tahun 1835, Thomas G. Bradford dari United States terjemahkan Melanizi sebagai Malaysia. Disebabkan terjemahan dia lah, nama Malaysia ni terus digunapakai secara meluas dalam peta geografi. Okay, tu cerita pasal macam mana wujudnya nama Malaysia ni. Sekarang ni aku nak share dengan korang idea nak bentuk negara Malaysia yang lagi besar daripada yang sekarang
sekarang ni dah wujud sebelum Tunku Abdul Rahman dah bentuk Persekutuan Malaysia lagi. Seorang nasionalis Filipina yang bernama Wenceslao Vincent dah pasang cita-cita untuk mendirikan negara Malaysia yang merangkumi kawasan yang lagi luas daripada negara kita sekarang. Dalam ucapan pidato beliau yang bertajuk Malaysia Eredenta pada tahun 1932 mengatakan, "A unified Malaysia extending from the northern extremity of the Malay Peninsula to the shores of New Guinea, from Madagascar to the Philippines, and to the remotest islands of Polynesia." Beliau menganggap semua bangsa yang ada dalam lingkungan kawasan ini sebagai Malay race sebab semuanya kongsi bahasa yang sama. Tapi harus diingatkan kepada korang semua, Malay race ni bukan etnik Melayu yang kita faham sekarang. Macam sekarang kita faham etnik Melayu ni dari kalangan orang Bumiputera Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera Timur dengan pesisir pantai Borneo yang bercakap bahasa Melayu, amalkan adat Melayu dan menganut agama Islam. Bukan yang itu eh. Malay race ni dulu adalah golongan bangsa yang gunakan bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu kuno. Vincent ni juga pengasas kepada Pan Malayan Union atau lebih dikenali sebagai Perhimpunan Orang Melayu yang ditubuhkan pada tahun 1930-an. Tujuan beliau ialah nak galakkan lagi pengajian sejarah, tamadun dan kebudayaan bangsa Melayu. Selain itu, beliau nak kembangkan lagi sentimen persatuan dalam kalangan bangsa yang berkulit sawo matang. Seterusnya, nasionalis yang berhaluan kiri dekat Semenanjung Tanah Melayu ni pun, macam Ibrahim Yaakob dengan Burhanuddin Helmi pun ada impian yang besar juga. Diorang nak tubuhkan gagasan Melayu Raya, sama macam konsep Malaysia ni tadi. Sayangnya, perjuangan diorang ni semua dah kena sailang dengan Tunku Abdul Rahman. Tunku gunakan nama Malaysia untuk bentuk Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Benda ni lah yang membuatkan Filipina ni bengang gila dengan Malaysia, sebab diorang anggap Tunku Abdul Rahman ni dah rembat idea dan impian diorang. Start daripada tu, Filipina pun start jalankan agenda diorang untuk goyahkan kestabilan negara Malaysia dengan cara claim balik negeri Sabah daripada Malaysia. Tunku Abdul Rahman sebenarnya bukan saja-saja nak gunakan nama tu sebagai nama negara. Tunku pilih nama Malaysia sebab idea Malay race daripada Vincent tu boleh dijadikan titik persamaan di antara orang Semenanjung Tanah Melayu dengan orang Borneo. Dalam ucapan Tunku, beliau selalu tekankan yang orang Semenanjung Tanah Melayu dengan Bumiputera Borneo ni sebenarnya datang daripada rumpun yang sama. Cuma yang menjadikan masalah bila Tunku Rashid Law buat keputusan nak guna nama Malaysia ni, jadi majoriti rakyat Malaysia ni sendiri tak faham konsep di sebalik nama Malaysia itu sendiri sampailah sekarang. Sekarang ni ada yang letakkan definisi Malaysia ni sebagai etnik Melayu sahaja. Ada juga yang kata Malaysia ni tak ada kaitan pun dengan identiti Melayu. Sedangkan Malaysia tu asalnya bermaksud Kepulauan Melayu. Tapi dari sudut konsep, walaupun kita datang dari etnik yang berbeza, kita sebenarnya datang dari rumpun yang sama, bahasa pun sama. Maka secara dasarnya kita berkongsi bangsa yang sama, iaitu bangsa Melayu. Okey, sekarang ni aku nak kongsikan pula asal usul nama Indonesia. Sebelum diorang merdeka, Indonesia ni dikenali sebagai Hindia Belanda atau Dutch Indies ataupun Netherlands India, yang bermaksud kawasan Indies yang dijajah oleh Belanda. Penjajah Eropah bagi nama Indies dekat kepulauan yang merangkumi Filipina, Borneo dengan Indonesia yang sekarang ni. Kadang-kadang diorang guna terma East Indies atau Hindia Timur untuk bezakan dengan West Indies atau Hindia Barat yang merangkumi kepulauan dekat Laut Caribbean macam Cuba, Jamaica, Dominican Republic. Sebab tu lah dulu masa zaman kita belajar sejarah dekat sekolah, kita selalu dengar Syarikat Hindia Timur Inggeris atau Syarikat Hindia Timur Belanda. Hindia Timur tu sebenarnya mewakili kawasan kepulauan dekat Nusantara ni. Kenapa Hindia Timur? Dari apa yang aku faham lah kan, penjajah Eropah
zaman dulu, bila diorang sampai tempat baru je, semua tempat tu diorang akan panggil India. Contohnya, korang pernah terfikir tak, kenapa kaum orang asli dekat US tu dipanggil Indians, macam Red Indians tu? Sebab masa first time Christopher Columbus sampai dekat US, dia ingat dia dah sampai dekat India. Jadi dia panggil orang tempatan dekat US tu sebagai Indians. Benda ni samalah juga kisahnya dengan orang Melayu. Apa-apa benda yang berkaitan dengan orang putih mesti nak kaitkan dengan Belanda. Macam ayam Belanda, durian Belanda, air Belanda. Ah, nampak tak? Okey, kita balik semula pada kisah Hindia Timur tadi tu. Lepas sekian lama, penjajah Eropah dekat belah sini start gunakan nama Indian Archipelago yang bermaksud Kepulauan India sebagai nama dekat kawasan dekat Kepulauan Nusantara ni. Diorang guna nama ni sebab nak elakkan diorang confuse dengan nama tempat lain. Sebab semua tempat diorang guna nama India. Masalahnya, nama Indian Archipelago tu panjang nau pula kan. Aku nampak, aku nak sebut pun susah. Lepas tu, seorang pelayau Inggeris yang bernama George Windsor Earl cipta nama Indonesia pada tahun 1850. Indo tu singkatan daripada India. Nisia tu datang daripada perkataan Yunani yang bermaksud pulau. Tapi Earl ni lagi suka guna nama Melayu Nisia, singkatan daripada Malay Archipelago yang bermaksud Kepulauan Melayu. Sebab macam aku cerita tadi, orang Eropah dah anggap orang tempatan dekat Kepulauan India kita ni sebagai Malay race, bangsa Melayu. Tak lama lepas tu, anak murid Earl sendiri iaitu James Richardson Logan rasa macam nama Indonesia ni macam tak kena tau. Jadinya dia tukar huruf U tu jadi huruf O, jadilah Indonesia. Tapi macam aku cakap tadi, nama Melayu Nisia ni lagi popular dalam kalangan penjajah Eropah, dan kemudiannya nama Melayu Nisia ni berubah jadi Malaysia. Selain daripada dua nama tadi tu, ada juga nama Insul Indi, gabungan perkataan insul yang bermaksud pulau dalam bahasa Latin dengan Indi yang bermaksud India. Tapi nama ni diorang jarang gila lah guna. Sampailah awal abad ke-20, orang tempatan dekat Hindia Belanda ni start ada kesedaran nasionalisme. Diorang nak bangunkan negara diorang sendiri yang merdeka daripada Belanda. Jadi diorang start gunakan nama Indonesia sebagai nama tanah air diorang. Semuanya start dengan penubuhan Indonesia Press Bureau atau Indonesian Press Bureau pada tahun 1913. Lepas tu, anak-anak tempatan Hindia Belanda yang belajar dekat Belanda masa tu, diorang tukar nama persatuan diorang daripada Indonesia Vereeniging kepada Indonesia Vereeniging pada tahun 1922. Kebanyakan pejuang nasionalis Hindia Belanda anggap yang nama Indonesia ni lagi sesuai untuk digunakan. Sebab nama Melayu Nisia atau Malaysia ni macam merujuk kepada suku etnik Melayu je, sedangkan Hindia Belanda tu ada banyak suku. Lepas tu, suku yang terbesar dekat Hindia Belanda ialah orang Jawa dengan orang Sunda. Tambah pula, majoriti pejuang kemerdekaan Hindia Belanda ni datang daripada golongan bangsawan Jawa. Pada tahun 1928, golongan nasionalis Hindia Belanda dah tetapkan nama tanah air diorang sebagai Indonesia melalui ikrar sumpah pemuda. Bahasa Melayu pula dipilih sebagai bahasa kebangsaan, tapi dijenamakan semula sebagai bahasa Indonesia. Tapi tak semua lah nasionalis Hindia Belanda yang suka nama Indonesia ni, sebab diorang anggap yang nama Indonesia ni nama yang dicipta oleh penjajah. Tokoh nasionalis Indonesia Raden Mas Sowardi Sojaningrat atau lebih dikenali sebagai Ki Hajar Dewantara lebih suka nama Nusantara yang diguna pakai masa zaman Majapahit pada tahun 1293 sampai tahun 1517. Penulis novel Indonesia Pramodya Anantatur atau lebih dikenali sebagai Pram lebih suka dengan nama Dipantara, nama yang diguna pakai masa zaman Singhasari pada tahun 1222 sampai tahun 1292. Tapi walau macam mana pun, nama-nama ni dianggap tak sesuai untuk sesebuah negara yang lahir daripada era penjajahan. Lepas tu pula, penggunaan nama kerajaan Jawa kuno ni boleh menimbulkan salah faham dan boleh merosakkan perpaduan di antara suku dekat Indonesia. Jadi begitulah sejarahnya di sebalik nama Malaysia dengan Indonesia ni. Ketahuilah korang semua, nama negara ni bukan sekadar nama je, bukan main petik je dekat mana-mana. Nama negara ni dipilih dengan sebab dan sejarah yang mendalam. Sebab nama negara tu sendiri akan melambangkan identiti sebuah negara. Sayangnya sekarang ni tak ramai yang faham makna dan simbolik di sebalik nama negara kita sendiri. Anyway, hari ni aku pakai baju Melayu daripada Majestic dan tanjak daripada Tanjak Karya Jemari Kayangan. Aku suka gila dengan baju Melayu ni, jahitan dia kemas. Lepas tu masih kekalkan ciri-ciri klasik tapi konsep moden. Yang paling penting tak panas sangat tau. Kadang-kadang kita ni malas nak pakai sebab kita ni dah pakai berlapis-lapis. Lepas tu nak berjalan pula dekat iklim khatulistiwa, kalau baju ni kain tebal, berkicap kan? Kalau korang nak beli baju Melayu macam aku ni, nanti aku akan letakkan link dekat bawah ni atau dekat pin komen. Okay, macam biasa le, kalau korang ada pendapat, pandangan, nak tambah
atau nak betulkan fakta aku, dipersilakan tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, korang boleh bagi hadiah dekat kita orang dengan tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku hari ni tak berapa menarik sikit. Terima kasih sebab sudi luangkan masa korang untuk menonton atau dengar cerita aku pada hari ni. Semoga kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kawan, itulah asal usul nama Malaysia dan Indonesia. Gimana? Jadi menurut kalian kawan? Jadi saya tidak bakalan banyak komentar karena saya bodoh tentang sejarah kawan. Saya kurang pemahaman saya tentang sejarah. Jadi buat kalian yang pintar, yang ahli dalam sejarah, yang mempelajari sejarah, silahkan kalian tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian, apakah benar apakah tidak, tulis di kolom komentar kawan. Dan buat kalian yang tidak setuju dengan pendapat video ini, pendapat yang disampaikan video ini, silahkan kalian cela di kolom komentar. Mau menambahkan, mau mengurangi juga silahkan cela di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka dengan pendapat video ini, silahkan kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Oke kawan, dan buat kalian yang punya video dan ingin direction, kirim saja videonya ke sosial media saya kawan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi subscribe yang ini biar kalian bahagia dan nyalakan tanda loncengnya biar kalian selalu bahagia. Oke, bye bye.